lagi di cerita Jihan Kak. Hari ini kita mau prank nenek cantik lagi nih teman-teman. Wah bahaya sekali tuh. Wah, ya, dah. Wah, bagus juga tuh laki-lakinya. Dia berbakat juga ya. Ya sudah kita langsung aja ya prank nenek cantik. Nah kita kemana? Aduh ada nenek cantik tadi tuh. Aduh nenek cantik ini bikin kaget aja, bikin kaget cucunya. Assalamualaikum nenek cantik. Nenek cantik, aku mau kasihkan kamu hadiah nih. Nah hati-hati ya teman-teman. Nah kita ini dulu, habis itu oke deh. Nah sebentar ya. Oh ya sudah. Sebentar, nah nenek cantik nonton segala. Nenek cantik ini sudah besar atau sudah kecil? Masih kecil maksudnya teman-teman. Kok sudah kecil sih? Emang habis tua itu kecil ya teman-teman? Gak tahu. Nenek cantik. Oh, kok nenek cantik ya yang ngomong perasaan tadi cerita Jihan kan yang ngomong. Ya sudah, bentar. Oh, itu dia. Itu namanya siapa ya? Mungkin kakek ganteng. Tapi sepertinya teman-teman itu orangnya kayaknya kita pernah lihat deh teman-teman, di mana ya? Oh iya di Scary Stranger. Tapi dia mukanya, warna mukanya yang beda. Wow, kayaknya dia beda aja deh bajunya. Perasaan tadi kan dia bajunya warna putih, kok warna hitam sih? Ya sudah, kita kesini dulu ya. Kayaknya itu yang di game Scary Stranger 3D. Nah, oke. Okay. Yang namanya kakek gaul. kakek gaul. Ya sudah, kita keluar dulu ya. Bentar ya nenek cantik, aku mau siapkan sesuatu untuk nenek cantik. Oh iya. Wah, nenek senang kamu kasihkan aku hadiah. Emang hadiahnya apa? Ya, di prank tunggu ya. Oh iya ya, aku berani kok kalau di prank. Ya sudah, langsung aja ya. Bentar. Ini magnetnya bagus juga ya. Nah, ya sudah deh, langsung aja ya. Nenek cantik, assalamualaikum. Ini hadiahnya udah mau datang nih. Bentar ya nenek cantik, disiapkan dulu hadiahnya. Ayo dong. Oke. Itu kakek gantengnya kan, gantengnya. Ya sudah. Tapi yang di kalau itu kok aneh ya rambutnya. Kalau di sininya itu anu apa itu namanya teman-teman, botak. Habis itu kalau yang di samping-sampingnya itu ada rambutnya. Mungkin kakek ganteng mau jadi ganteng deh. Ya sudah, bagus itu ya nek, kakek ganteng bukan nenek cantik. Ya sudah, langsung aja ya. Nah bentar hati-hati ya teman-teman. Lo itu nenek cantik mau ngapain tuh, nggak jelas dia. Kalau gitu pakai pewarna ungu deh. Cantiknya ungu. Nenek cantik pinjem dulu ya. Oh iya pinjem sudah. Makasih ya nenek cantikku sayang. Ya sudah, nah kita kebus kesini. Rasan bukan deh. Aduh gimana nih teman-teman. Ya sudah, langsung aja ya. Cepat hati-hati. Nah itu kayaknya nenek cantiknya. Kok nenek cantik nggak lihat dulu fotonya, biar nanti masih ada kesempatan. Aduh aku nggak punya kesempatan, cucuku yang nggak manis. Cucumu itu manis, cantik lagi. Nenek cantiknya ya, nenek cantiknya cuman nggak enak ya. Nah sudah, langsung aja kita kasihkan magnetnya di dalam, habis itu kita warnain deh. Oke. Aduh kita gimana nih teman-teman, nenek cantiknya sudah di atas gara-gara nenek cantik ini. Loh kok disalahkan nenek cantik ya. Nah bentar nenek cantik, bentar nenek, berapa menit lagi nih sudah mau jadi nih hadiahnya. Ya perasaan ya sudah jadi sih, tapi ya gimana cara keluarnya? Ini juga banyak patung-patung. Patung-patung apa? Emang gaya-gaya kah dia ya? Nggak tahu. Aduh tolong. Itu nenek cantik, ada lagi nenek cantik. Tolongin kami. Ya sudah, hati-hati ya teman-teman. Kita ketawa cepat. Aduh tolong. Awas kamu ya kalau kesini lagi. Nenek cantik tadi terima hadiahnya. Kok nenek cantik larang ya? Sudah, kita tunggu ya. Saksikanlah. Ya. Wah, tudut.
sendiri. Nah, hiyo, bentar Nenek Cantik, tunggu, tunggu, ah, jangan potong aku, tidur. Aduh, dia potong rambut, Nenek Cantik ini harus potong rambut. Kakek ganteng, kasih liatin ya. Hore, kita menang nih teman-teman, yeay.